Selamat pagi, shalom semuanya adik-adik. Mari kita memuji Tuhan, kakak adik semua kita berdiri. Kita menyanyi lagu Apabila Kita Sukacita. Dari Mazmur 147 ayat yang ke-20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Adik-adik, mari kita menyanyi terima kasih Tuhan. Segala yang hidup dan
raksasa mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampaui tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang peraya yang berkeliaran di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berpuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Firman Tuhan. Nah, sekalian, minggu lalu sudah kita mendengarkan bumi ini akan dimusnahkan. Dengan cara apa Tuhan akan memusnahkan bumi ini dengan segala isinya? Yaitu air bah. Masih ingat tidak? Pada saat Nuh melakukan persiapan untuk terhindar dari segala mara bahaya itu yang disampaikan Tuhan kepada keluarga Nuh, semua orang-orang di sekitarnya lebih sibuk, lebih baik mengejek keluarga Nuh, bukannya menggunakan kesempatan untuk mencari tahu dengan hati yang bertobat kepada Tuhan. Akhirnya firman Tuhan datang kepada keluarga Nuh, masuklah dalam bahtera atau di dalam kapalmu bersama-sama dengan istri dan anak-anakmu beserta dengan istri-istrinya. Sebab hanya engkaulah yang kulihat, yang percaya kepadaku dan benar-benar di hadapanmu. Dan juga segala binatang yang tidak haram dan yang haram, kamu ambil 7 pasang binatang yang tidak haram, yaitu betina dan jantan. Tetapi binatang yang haram harus kamu ambil 1 pasang, yaitu betina dan jantan. Burung-burung juga di udara juga harus kamu ambil 7 pasang, juga betina dan jantan. Sebab tinggal 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi ini selama 40 hari 40 malam. Apa yang dilakukan Nuh anak-anak sekalian? Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pada saat itu Nuh sebenarnya sudah berumur 600 tahun. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu itulah juga keluarga Nuh masuk di dalam kapal atau di dalam bahtera bersama-sama dengan anak-anaknya, yaitu Sem, Ham dan Yafet dan ketiga istri anaknya. Semakin hari semakin airnya naik. Sampai seluruh itu, bumi itu sudah penuh dengan air.
Semua ciptaan Tuhan itu sudah musnah, sudah tidak ada. Semakin hari airnya semakin naik, semuanya sudah mati. Tinggal keluargamu yang ada di dalam bahtera. Pada saat itu kita ingat bahwa pada saat dia membuat bahtera, banyak sekali orang-orang di sekitarnya mengejek dia. Tetapi kita lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena dia taat, dia setia kepada firman Tuhan, menuruti segala apa yang disampaikan Tuhan kepada keluargamu. Akhirnya tinggal lu yang bersama dengan keluarganya di dalam bahtera itu, yang terapung-apung di atas air yang sudah tinggi sekali. Pada saat itu 150 hari bumi penuh dengan air. Pada saat bumi sudah penuh dengan air, segalanya sudah tidak kelihatan. Firman Tuhan tidak putus-putusnya datang kepada keluargamu. Allah mengingat keluargamu pada saat itu, dan segala binatang liar yang dan ternak yang bersama-sama dengan dia yang ada di dalam kapal itu, yang atau yang ada di dalam bahtera itu. Allah mengingat keluargamu. Maka Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu pelan-pelan mulai turun karena sudah 40 hari 40 malam. Pertama sekali dilakukan pada saat itu, dia membuka tingkat yang paling atas di dalam bahtera itu yang sudah dipersiapkan dari awalnya. Dia membuka, lalu dia melepaskan seekor burung gagak. Tetapi burung gagak itu dilepaskannya, ya kembali lagi. Berarti belum, airnya belum surut betul. 7 hari lagi dia lepaskan lagi burung merpati. Karena tidak ada tumpuan untuk kaki burung merpati itu, akhirnya kembali lagi ke bahtera, kembali lagi ke kapal. 7. Nah, akhirnya lagi dia melepaskan burung yang terakhir. Dia lepaskan, tetapi burung itu tidak kembali. Berarti airnya sudah surut. Berarti bumi sudah kering. Nah, setelah itu Allah berfirman lagi kepadamu, keluarlah semua dari kapal ini, keluarlah dari bahteramu itu. Akhirnya lu keluar bersama dengan keluarganya, bersama dengan binatang-binatang yang ikut dengannya. Tahu anak-anak sekalian, pada saat keluar dari bahtera, apa yang pertama kali Nuh lakukan? Dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Itu yang pertama sekali Nuh lakukan pada saat dia keluar dari kapal. Nah, setelah dia mendirikan mesbah, dia mengambil beberapa binatang yang ikut dengannya, lalu persembahkan bagi Tuhan sebagai persembahan bakaran, sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Setelah Tuhan menerima persembahanmu, maka firman Tuhan lagi datang kepadamu. Dia berjanji kepada keluargamu. Tuhan berfirman, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, yang ada tak berhenti-henti lagi. Musim menabur, musim menuai, ada musim dingin, ada musim panas, ada kemarau, ada hujan, bahkan ada siang dan malam. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan itu tidak kompromi dengan perbuatan yang jahat atau perbuatan yang tidak baik. Ia adalah Allah yang adil. Dia menghukum setiap perbuatan dosa kita atau perbuatan jahat. Anak-anakku, harus kita menjauhkan diri dari perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu telah dibinasakan bumi ini karena kejahatan manusia terhadap Tuhan.
Kalau kita taat dan percaya dan benar di hadapannya, maka kita tidak akan binasa. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Nagino. Seperti kami juga
Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan